Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube-nya Edi Bima Saputra. Sekarang kita melihat untuk proses menggarap kursi Megatron Rewok, guys. Untuk bodi-bodinya depan ini sudah mulai dikerjakan. Dan ini untuk tempat duduknya atau kursinya ini sudah mulai digarap. Jadi kita lihat untuk cara-cara dan prosesnya untuk mengerjakannya, guys. Ini untuk kursinya yang mau dicat ulang. Ya jamus rene. Jamus apa ini? Oke. Sekarang kita lihat, guys, untuk bodi atau cara menggarap lagi. Ada Pak Jamus. Nah, sekarang sudah sampai di sini, guys. Ketemu sama Bapak Jamus. Kita lihat, guys, ini, guys, cara bodinya yang digarap. Ini mungkin untuk tutup dan samping kiri kanannya. Ini totalnya ada 6. Tapi mas, oke mas, siap mas. Aku kroso lek wong iki mau teko. Aku ya kroso wonge. Untuk bodi-bodinya, jumper depannya di sini. Ini nanti akan dicat ulang. Dicat ulang lagi. Biar hasilnya nanti. Ini sebelum dicat, digosok. Ini ada perlasnya. Nanti setelah digosok clear bersih, baru dibentol seperti itu, guys. Nanti setelah selesai untuk mendentolnya, jika digosok lagi, guys, biar hasilnya lebih halus. Sekarang kita lihat untuk coro atau caranya. Dari di jempol di suku di perlas. Nah ini loh mas. Iya mas. Oh, guna api ini. Ya, ini dengan mas apa sih? Kalau boleh tahu. Mas Andi. Mas Andi. Iya. Lagi sama Mas Andi. Ini lagi proses garap, ya sih. Ini tadi sudah di jempol. Takok masih lah, aku takok masih malah takok aku. Jadi ini tadi setelah selesai untuk proses jempolnya diperlas lagi. Kita lagi bersama dengan Mas Andi, guys. Untuk bodi truknya seperti ini, jadi biar nanti hasilnya lebih maksimal. Jadi harus membutuhkan waktu telaten biar hasilnya lebih oke.
kursi-kursinya dan yang lain-lainnya, boxnya. Sudah mulai digarap, tutorialnya garap. Kita lihat guys, untuk seperti ini kudu membutuhkan enggak telaten, hasilnya enggak halus. Ini nanti truk bodinya ini untuk proses kursinya yang dipakai. Jadi seperti ini guys, untuk proses menggarapnya. Yang akan dipakai untuk tempat duduknya sopir. Seperti ini guys. Jadi kita harus sabar dan telaten guys ya, untuk proses garap-garapnya, kursinya dan yang lainnya. Prosesnya suwi guys sih guys, untuk garap damper, tempat VCE dan yang lainnya. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share. Untuk next video selanjutnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sound system Indonesia. Tetaplah maju dan jaya. Next, untuk di video selanjutnya guys.